Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like and share. Selamat mengikuti. Hukum perjanjian. Topik pertama dari 50 topik. Hubungan perikatan, perjanjian dan kontrak, bagian pertama. Istilah perikatan masih terdengar asing bagi masyarakat awam. Istilah yang sering dijumpai adalah perjanjian dan kontrak. Dalam konteks hukum Istilah perikatan, perjanjian, dan kontrak mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut subekti, perkataan perikatan, verbintenis, mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian. Dalam buku ketiga kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur perihal hubungan hukum yang tidak bersumber pada suatu perjanjian yaitu perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum, onrehmati gedaat, dan perikatan yang timbul dari mengurus kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan, zakwarneming. Perbuatan melanggar hukum onrekhmatige daat diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Zakwar neming diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan mewakili urusan orang lain. Dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Dalam KUH Perdata, pengertian perikatan tidak dinyatakan secara tegas, tetapi hanya termuat ruang lingkupnya, seperti terdapat dalam pasal 1233 yang berbunyi, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, perjanjian maupun karena undang-undang. Sudiman Kartohadi Projo mempergunakan istilah hukum pengikatan terjemahan dari Verbin Tenis Senreh. Menurut Sudiman, hukum pengikatan ialah kesemua kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan. Menurut HF Volmar, Ditinjau dari isinya ternyata perikatan itu ada selama seseorang itu, debitur atau pihak yang berhutang, harus melakukan suatu prestasi, yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim. Jika merujuk pada beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa perikatan dalam ilmu hukum perdata adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, manakala pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Sedangkan pengertian hukum perikatan, adalah hukum yang mengatur dua pihak manakala pihak ke satu berhak atas sesuatu, yaitu prestasi, dan pihak yang lain berkewajiban memberikan sesuatu, prestasi. Ilmu hukum berbeda dengan ilmu pasti, ilmu eksakta. Dalam ilmu hukum, satu istilah bisa didefinisikan, ditafsirkan bermacam-macam dan atau secara berlainan. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa manakala seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan adanya hubungan hukum perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber lahirnya perikatan di samping sumber-sumber yang lain. Perjanjian dapat pula disebut sebagai persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Menurut bentuknya, janji dapat berbentuk lisan maupun berbentuk tulisan. Perjanjian dalam bentuk tertulis disebut kontrak, jadi kontrak mempunyai cakupan yang lebih sempit lagi daripada perjanjian. Secara gramatikal, istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris kontrak. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktik bisnis dan selalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi, kontrak merupakan bagian dari perjanjian, dan perjanjian merupakan bagian dari perikatan, atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa satu. Semua kontrak pasti merupakan perjanjian, tetapi tidak semua perjanjian merupakan kontrak. Hal ini bisa dipahami sebab perjanjian ada yang lisan dan ada yang berbentuk tulisan. 2. Semua perjanjian pasti merupakan perikatan, tetapi, tidak semua perikatan merupakan perjanjian. Hal ini bisa dipahami, sebab sumber-sumber lahirnya perikatan tidak hanya perjanjian saja, tetapi bisa juga undang-undang, putusan pengadilan, dan hukum adat. Hukum kontrak merupakan bagian dari perjanjian, dan perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret. Kita tidak dapat melihat suatu perikatan dengan mata kepala kita, dan hanya dapat membayangkan dalam alam pikiran kita. Sedangkan perjanjian dapat kita lihat, atau kita baca, atau kita dengar perkataannya. Prestasi adalah obyek perjanjian. Dalam jual beli, prestasinya adalah barang yang dijual dan uang. Perjanjian antara dua pihak boleh dilakukan secara lisan dan tertulis. Para pihak bebas menentukan perjanjian selama perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan. Hal yang harus diingat adalah akibat hukum dari suatu perjanjian. Ada hal-hal yang sering kali luput dari perhatian pada saat perjanjian tersebut dibuat dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perikatan sendiri mempunyai sumber lain selain perjanjian. Menurut pasal 1233 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan atau undang-undang. Merujuk pada pasal 1233 KUH Perdata maka sumber perikatan hanya ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang. Kata, undang-undang, mempunyai arti baik secara formil maupun materiil adalah peraturan yang tertulis. Undang-undang dalam pasal 1233 KUH Perdata merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu, wet, yang diartikan sebagai hukum yaitu mencakup undang-undang, hukum tertulis, maupun hukum tidak tertulis, hukum adat. Hal ini berarti hukum adat juga merupakan sumber perikatan. Di samping hukum adat, ada juga putusan pengadilan. Putusan pengadilan dianggap sebagai sumber perikatan karena putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum nasional yang mengikat dan wajib ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam putusan tersebut. Jadi, perikatan mempunyai empat sumber, yaitu perjanjian, undang-undang, putusan pengadilan, dan hukum adat. Perjanjian. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan atau dapat dikatakan perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan manakala satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata ini mempunyai kelemahan yaitu A. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Perjanjian pada dasarnya dilakukan oleh minimal dua pihak, sedangkan dalam pasal 1313 KUH Perdata hanya menyangkut satu pihak saja. Frasa kata yang tepat semestinya bukan mengikatkan diri, namun saling mengikatkan diri. B, hanya melibatkan dua pihak tanpa melibatkan pihak lain. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam kasus lain, perjanjian jual beli dapat juga melibatkan pihak lain, pihak ketiga. C, Pasal 1313 KUH Perdata tidak menyebutkan tujuan diadakannya perjanjian. Dalam ilmu hukum, ada istilah Comunis Opinio Doctorum yang berarti pendapat para ahli hukum. Berdasarkan Comunis Opinio Doctorum, perjanjian merupakan perbuatan hukum untuk mencapai kata sepakat terhadap objek tertentu antara para pihak yang menimbulkan akibat hukum. Pengertian tersebut dianggap lebih sempurna dibandingkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata. Jika melihat pengertian perjanjian, maka unsur-unsur pembentuk perjanjian adalah perbuatan hukum. Kesepakatan, konsensus, objek perjanjian, para pihak, dan akibat hukum. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum atau perbuatan yang menimbulkan hak pada satu pihak dan menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang lain diperbolehkan memaksakan agar haknya dapat terpenuhi. Perjanjian seperti di atas banyak dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun demikian, ada juga perjanjian biasa yang tidak menimbulkan akibat hukum. Timbul pertanyaan: apakah janji biasa tidak bisa dibawa ke ranah hukum? Kesepakatan konsensus: apakah yang disebut dengan sepakat? Sepakat tidak dijelaskan dalam KUH perdata. Tetapi dalam pasal 1321 KUH Perdata disebutkan tentang ketentuan tidak sepakat yang secara lengkap berbunyi, suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kehilafan, dengan paksaan atau penipuan. Arti dari pasal ini adalah bahwa suatu perjanjian harus merupakan konsensus murni dan tidak terjadi karena kehilafan, paksaan atau penipuan. Argumentum a contrario adalah yaitu melihat suatu ketentuan berdasarkan ketentuan sebaliknya. Contoh kita ingin mengetahui pengertian sepakat. Tetapi dalam KUH Perdata, pengertian sepakat tidak ada. KUH Perdata hanya mengatur pengertian tidak sepakat. Maka dengan metode argumentum a contrario, kita bisa menyimpulkan pengertian sepakat yaitu lawan dari pengertian tidak sepakat. Demikianlah materi topik pertama hukum perjanjian. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.